Oke lah lurus ya Kalau kesini bisa aja kecongol juga cuy Karena ya kalau kita kecongol Bisa jadi juga sih guys ya Cuma ya Ya gimana guys ya Gue udah bertahun-tahun sih guys gak kesana guys Udah berarti kalau gue udah nikah itu Berarti 2021 ya Sejak 2021 guys ya Ini 2023 udah 3 tahun Eh 2 tahun ya intinya 2021 udah gak pernah berarti ya 2021 ending belakang Iya Oke, okay, udah dua tahun guys ya gak pernah ke sana lagi guys. Itu udah OP banget ya. Dua tahun gak ke sana, coy, coy. <laughs> Entah jadi apa guys, sekarang mungkin udah jadi tempat terbengkalai aja guys ya karena ya udah gak viral lagi. Akses ke sana juga udah gimana ya udah udah sepi lah guys ya ininya guys. Ngeri lah pokoknya ya karena nanti gue juga ada janjian juga sama temen gue ya jadi next time lah gue mau kesana juga guys ya sebenarnya kalau kesana sih dapat cuan juga ya karena kita juga kesana eh sampai kita belum minum ini loh guys <laughs> oke okay lah oke okay lah oke okay lah kita minumnya di simbah aja guys ya nanti guys ya oke okay, kita belok ke kanan ya siap belok ke kanan kita mampir ke rumah Simbah gua yang apa ya namanya ya lanang itu bahasa ya laki-laki lah ya yang laki-laki dulu guys ya kalau bahasa Jawa gua rada gak paham guys sorry guys <laughs> oke lah lurus aja ya oke Bismillah guys ya iya semoga aja baterainya aman guys sebuah dokumentasi juga ya buat Simbah Oke okay lah, monternya kita taruh sini biar adem. Oke, okay. cek kamera aman baterainya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Assalamualaikum. Aduh, di sini gue sendirian guys ya. Karena ya mau sebut simbah, <laughs> mau sebut simbah yang cewek ya, yang perempuan gitu. Oke, okay. kok malah kita itu ya. <laughs> Oke lah guys ya, sini assalamualaikum Mbah, gak udah tatak guys ya, gak udah ikhlas, gak udah percaya kalau si Mbah gue ada di surga guys, sekarang guys, nggak boleh disesali, Gak boleh disedihi, Gak boleh disalahkan siapa-siapa ya guys, ya yang namanya takdir ya, udah takdir guys. Oke, oh ada burung guys, oke, oh assalamualaikum Simbah ya Allah. Guys, doain si bah gua ya, guys ya. Doa kalian terbaik, guys ya pokoknya. Nah, itu <guluh> dulu gue udah apa namanya beliin ininya sih, guys. Cuma ya apa namanya? Ini enggak pas sama ini, guys. Enggak <guluh> apa-apa lah, Bah ya, yang penting yang penting aman. <guluh> Oke oh, lah, guys ya. gue berdoa dulu, guys. <shruguh> Surga, Bah. Amin. Oke okay guys ya, di sini juga bukan hanya simbah saya doang ya. Jadi ada tiga lagi ya. Ya, Mbah Buyut, bah Buyut dua ya, lanang wedok okay. lanang wedok okay. berarti laki-laki dan perempuan ya. Oke, okay, karena di sini gue udah ngos-ngosan juga guys. Kalian tahu sendiri tinggi gua itu 170 guys ya ditambah badan gua itu 78 kilo <laughs> itu aja udah gini-gini guys ya naik gini aja dulu sebab gua pas meninggal itu gue itu sih apa namanya yang ngangkat gitu oke <laughs> aman guys ya nah sebab gua dulu itu di sini ini ada apa guys ada angklop ini biasanya isinya duit <laughs> oke okay. karena di sini makam simbah buyut gua ya doain juga guys buat simbah buyut gua guys ini yang Mbah Tirta Urip yang Siba saya yang ya apa namanya buyut saya yang cowok. Ini Mbah Ramijah yang cewek guys ya. Astagfirullah. Oke lah guys ya kita berdoa dulu guys Surga ya bah ya Amin Udah cinta hidup semati guys Cinta hidup semati Udah ada di surga ya Amin Nah satu lagi guys ya di sini adalah Pak D saya Yang support saya dari nol ya Sampai support dari segi Finansial, komputer Ilmu dan bla 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 guys ya Assalamualaikum Pak D Semoga aja Pak deh berada di surga juga, Amin. Semoga Pak deh. Oke guys ya, di sini kuburannya itu kalau kita kesini guys, itu bisa langsung kecongol ya, bisa langsung kecongol juga. Dulu gue juga sering lewat sini ya, kalau lagi jalan-jalan gitu. Nah, kalian lihat sendiri guys, ini adalah wisata masa depan ya. Nah lihat ini. Mungkin kalau kena sinar matahari ya sorry guys ya kameranya. Nah ini biar kalian tahu guys ya. Percuma guys kalian kerja mati-matian demi uang banyak. Tapi adiknya kalian kalau udah begini. Apa guys yang kalian bawa? Cuma amal baik amal buruk doang cuy. Yang penting kita udah berusaha menjadi yang terbaik ya guys ya. Urusan surga neraka ada di Tuhan guys. Sebaik-baiknya lo jadi manusia kalau lo sombong pun percuma guys. Makanya buat kalian kalau udah baik, baik aja lah. Gak usah sombong-sombongan lah ya. Begitu guys. Pesan gue guys ya. Buat kalian. Biar video gue juga ada gunanya juga buat kalian ya. Buat kalian yang nonton video ini. Aduh, <tuh> <tuh> tapi gue kangen Simbah guys. Sumpah. Demi apapun gue pertama kali guys ya. Dulu itu pernah. Mimpiin Simbah gue pas gue berada di rumah istri gue guys. Pernah dulu ya. Mimpiin Simbah gue gue nangis cok di situ cok nangis sebab gue juga nangis melepas rasa kangen dengan berpelukan udah berpelukan tiba-tiba gue dibangun istri guys ya, dan di situ gue nangis parah cuy sumpah gue aja kalau di rumah istri kalau keinget nangis cok gue cok sumpah soalnya dulu itu pas gue sebelum sama istri gue kan itu kan ada talent talen gitu ya guys ya, intinya kayak apa nih intinya kalau di desa itu diikat dulu gitu tunangan lah tunangan lah lah dulu itu si bah gua yang makilin bapak gua guys Hah, gimana gak nangis anjir Hah, tapi gak apa-apa lagi -apa, ya. surga bah buatmu bah monggo pak de <gih> assalamualaikum <gih> aduh aduh ya, terima kasih guys ya itu lagi saya sepegal cerita guys buat hari ini ya buat kalian semangat bekerja tapi jangan lupa sama yang maha kuasa anjas <gih> terima kasih udah nonton dan sampai jumpa next time lah buat video selanjutnya guys ya oke <laughs> oke <Okay. laughs> okay, itu sebah-sebah gue dan uh, ya intinya dulur-dulur lah guys ya nah, terima kasih udah nonton. <laughs> udah, udah nonton dan sampai jumpa guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye